Meskipun ada sesetengah negeri sudah menunjukkan tren penurunan dan semakin membaik, namun angka jangkitan COVID-19 masih lagi di tahap yang membimbangkan. Malah masih ramai individu yang terus kehilangan ahli keluarga satu persatu setelah dijangkiti wabak pandemik ini. Menerusi satu perkongsian di TikTok, seorang anggota polis dirakam melalui nasib yang hampir sama. Mana tidaknya, dia dilihat sedang menerima perkhabaran terbaru tentang kedua-dua orang tuanya yang telah pun ditidurkan setelah dijangkiti COVID-19. Gara-gara terlampau sedih dengan berita tersebut, anggota polis berkenaan tidak dapat menahan sebab sambil tangannya masih memegang telefon. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut sama bersimpati tatkala melihat video berkenaan. Dalam pada itu, ramai dilihat mendoakan semoga kedua-dua ibu bapa anggota berkenaan diberikan kesembuhan.